Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pendidikan merupakan investasi peradaban. Sebagaimana kata investasi, maka di akhir proses investasi itu sangat diharapkan adanya hasil yang memuaskan bagi kita semuanya. Pendidikan melibatkan guru dan siswa. Di antara keduanya saling berhubungan, saling berkaitan, dan sejatinya tidak boleh ada yang merasa paling penting di antara keduanya. Kondisi terkini seiring dengan perkembangan zaman, ada gejala perilaku siswa-siswa kita yang kurang bisa menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Tentu hal ini harus dicari latar belakang penyebabnya. Kita ingat betul pada 20-30 tahun yang lalu, guru-guru kita yang masih minim fasilitas itu ketika ke sekolah hanya menaiki sepeda, ketika masuk pintu gerbang itu ternyata sebagian siswa-siswanya berebut untuk membawakan tasnya, untuk membantu menuntun sepedanya. Sekarang ini, di era ketika guru kita ini, terutama guru-guru yang telah memperoleh sertifikasi dengan penghasilan yang meningkat, tetapi ironisnya, rasa hormat siswa itu mengalami penurunan. Kita harus cari lebih jauh, di mana letak penyebabnya itu. Tetapi pada akhirnya, kita harus kembalikan bahwa guru-guru kita harus menjadi suri tauladan bagi perkembangan perilaku dan kejiwaan anak-anak didik kita. Faktor yang terbesar yang menjadikan jarak antara guru dan siswa itu antara lain adalah guru mulai meninggalkan dari fungsi mendidik menjadi hanya fungsi mengajar. Memang tidak hanya faktor tunggal, hubungan guru dan siswa itu juga bisa diduga dipengaruhi oleh hubungan antara guru, kepala sekolah, maupun pengawasnya. Pada dekade 30 tahun yang lalu juga, yang namanya penilai sekolah, pengawas sekolah, datang ke sekolah, kemudian memberi contoh mengajar yang baik di kelas, sementara guru-guru kita duduk di bangku bersama siswa memperhatikan. Sekarang ini tidak banyak lagi pengawas yang cukup punya banyak waktu untuk memberikan contoh pembelajaran di kelas. Pengawas-pengawas kita lebih banyak memberikan kepengawasan secara administratif semata. Satu hari itu kan 24 jam. Dan anak-anak kita sebagian besar itu tidak di lingkungan sekolah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita bersama bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama antara guru dan masyarakat, termasuk di dalamnya orang tua. Sekolah dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua siswa. Dan kemudian sekolah juga memberikan kesempatan kepada para orang tua itu untuk berpartisipasi di dalam pembelajaran. Saat ini lebih sering sekolahlah yang kemudian merencanakan program-program dan orang tua dihadirkan hanya untuk mendengarkan. Mestinya mereka, para orang tua itu, dilibatkan sejak awal. Apa yang ingin dicapai dengan kemajuan anak-anak mereka sendiri? Selama ini berlangsung satu orang tua, satu siswa. Satu siswa, satu orang tua harus digeser. Kalau satu rombel itu ada 30 siswa, 30 orang tua, maka mestinya satu siswa tidak hanya memiliki satu orang tua, tetapi memiliki 30 orang tua. Karena kemajuan, perkembangan kepribadian anak mereka itu tidak bisa tumbuh sendirian.
tetapi akan terkait dan terlibat interaksi dengan teman-temannya di dalam satu sekolah. Saya, Profesor Dr. Zainuri SCMSI Akuntan, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang. Masa depan kita adalah harus lebih baik dibanding masa sekarang. Apabila masa depan sama dengan masa sekarang, maka kita dalam posisi rugi. Dan apabila masa depan lebih buruk daripada masa sekarang, kita dalam posisi rusak. Masa depan yang lebih baik bagi pendidikan kita semata-mata dengan cara memuliakan guru-guru kita. Selamat pagi, semangat pagi dari kampus UNES Konservasi.